الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الجبار القهار عزيز الغفار خالق الجنات والنار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأطهر. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال تعالى في آية أخرى: أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أظلم مولدي فقد كان معي في الجنة. وفي حديث الأخرى: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزد من الله إلا بعدا. صدق الله العظيم وصدق الرسول الله الحبيب الكريم فيما قال: اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي، اعطني محبتك ومعرفتك. حاضرين والحاضرات، bapak-bapak ibu-ibu pendengar dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pun-punhat. Bak malam yang mulia nyawa yang berkah. Sama-sama kita nyawa untuk takut jawab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang kadih memberi kepada kita nikmat. Yang kalih beri kepada kita nyawa rahmat. Yang kalih mencurahkan berbagai macam kasih sayangnya. Sehingga buah yang kita nyawa wacanakan sebelumnya, kita nyawa malam yang berbahagia nyawa insyaAllah kita bisa terlaksana kiranya. Kita nyawa malamnya bisa daduh rapat di bawah payung iman dan Islam, sapu hati, sapu pikir dan saban ken. Guna untuk kita nyawa merayu urlahi junjungan alam yang ini lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pula yang kali hendak putrun dan nunjuk nikmat kita nyawa yang paling raya. Di antara lain nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam kita nyawa bisa kita nyawa temui sabuk jalan yang lurus yang nantinya akan merempuh ridha Allah, kita nyawa akan kadamung surga. Makanya kepegah le urang nyau mo iman bek tajampu, Islam kan lagi apa jumbu taraba ke yang kusuka dan tahawa kri yang kita nyawa galak.
Kalau memang seandainya itu nikmat daripada Allah, berbahagialah kedanya. Sehingga sampai end malamnya kedanya mantang berada di dalam garis-garis iman dan garis-garis Islam. Juga berikutnya Allah Subhanahu wa taala nunjuk kepada kedanya nikmat yang paling raya, hati dan fikiran. Sehingga dengan nikmat hati dan fikiran kita bisa memilah dan memilih teh yang hak dan teh yang batin, teh yang betul dan teh yang salah, dan juga kita bisa membedakan teh yang halal dan teh yang haram. Maka coba seandainya apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat yang demikian itu, seperti umpamanya sering tuan tamsilkan mi dan abu sekalian, gedanya uranya yang kalih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beda kathat dengan awak Cina pegat anuk ke anuk ke abu dan mi berdua ibegat le Cina na ulai, tetapi anuk ke nya hana ibu huta. Sehingga apabila anak keh merempuk dengan makeh, diuk mentang mucuk keh, tahu apui. Beda pula kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepegat ulai yang gubuh hudak li Allah. Sehingga pada dasarnya benar perbedaan antara gedanyo dengan anak keh. Gedanyo yang na ulai serta gubuh hudak li Allah, yang hudaknya hudak dan sedikit. Untuk tabut tamurnau ilmu agama serta gedanyo tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lawi-lawi nyona kejadian mi dan abu mutuah. Dengan penentuan wate kejadian anjing bin Widya Jaya watenya. Tempatnya di simpang ulin terjadi laka lantas. Awaknya ijak dua ngan Honda mumpuk ngan motor simpatistan. Idamong yaitu pengendara Hondanya uyub bumper motor simpatistan buka mulai pautak. Ijak masyarakat ibantu icok utak ibedamong dalam itetan merempak KTP rupanya beralamat di Widya Jaya. Bek sempat lagi tanya mana sabuh kejadian pun membuat Honda muda melantah itu mengeduh. Yang tak takut di saat bahawa dia mumpuk Honda dengan motor buka hutak wadah yang bantu leulung itetan hutak hana muham-muham. Di saat kodek tengah-tengah itetan hutak merupak kedepi kan yang muda mengeduh. Di saat kodek telefon bagisi nyuan yang muda kampung Ron tak warga kampung Ron tonan tipulin. Teman kedepi merupak hutak ini hancur bagisi tapi kurung tetan-tetan hana merupak-rupak mungkin bagisi nyangka berokan dah hana hutak ini. Jadi tuan rasa anak muda dengan kekompakan bak malam yang berbahagia nyo mandung-mandung anak muda yang naule serta nauta. Beda dengan anak muda kampung-kampung yang lain. Maka di himbauan daripada ibu muno. Gimana cara mengudungnya wujud di pilot projek bagi desa-desa yang lain. Alhamdulillah. Pantas kita berikan apresiasi kepada mereka. Dengan kekompakan mereka bertanda anak muda mengudung tersebut naule serta nauta. Alhamdulillah. Juga demikian medan abu sekalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan gedanyo serta memberi nikmat kepada gedanyo yang paling raya. Di antara langit nebutren Al-Qur'anul Karim, tempatnya bak bulan suci Ramadan. Dan ngebarengi dengan nikmat yang paling raya nebelahi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maka atas keseluruhan nikmat yang kalian menjauh kepada kita oleh Allah yang wajib kita syukuri. Lakin syakartum la azidannakum walakin kafartum inna azabi la syadid, kata Allah. Punya seandainya nikmat yang kalian menjauh oleh Allah pandai kita mensyukurinya, maka Allah akan tambah nikmatnya kebalikan daripada demikian. Jika seandainya kita kufur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ingat yang bahwa azab Allah cukup pedih akan menimpa kita semua. Na'udzubillah min asmanakum. Juga berikutnya selawat dan salam. Mari sama-sama kita berdoa dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala
Moga senantiasa Allah curahkan dan Allah limpahkan atas junjungan alam yang ini lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mi dan abu sekalian gedanyo hana dahudib beserta beliau. Walaupun gedanyo hana pernah takalan bagaimana perjuangan beliau. Yang konon kabarnya gedanyo dengar-dengar. Yang bahwa di saat beliau memperjuangkan agama Allah sampai luka di pelipis mukanya. Beliau mengeluarkan darah. Tetapi beliau demi agama Allah, demi generasi di masa yang akan datang, rela nebetebit darah, rela nebetebit ribu. Tetapi belum yakin yang bahwa kaum mak dan kaum ayah, anak muda yang dah diunasah mengudungnya, sangat luar biasa kecintaannya, bukti dan nyata. Kuranya ketanya kanan, yaitu lewat memperingati maulid, yaitu hari kelahiran nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berikutnya selawat dan salam. Taban-taban kita yang berdoa kepada Allah, semoga senantiasa mengucurahkan kepada al dan sahabah beliau sekalian, tabi'in, ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin. Dan juga kita yang mohon kepada Allah, selawat dan salim senantiasa mengucurahkan kepada ulama-ulama yang muhtabar, yang mendengar seluruh sahabat di atas permukaan bumi Allah. Yang ulama Haimi dan Abu Mutuah, di setiap ceramah ulun tuan, di setiap dakwah, tapi-tapi lampu sampo bak ulunnya bagaikan lampu di saat kita dalam kegelapan. Ulama Abu dan Mi Mutuah ibarat layu di saat kita dalam lautan. Ulama dan tumpu-tumpu yang ada di kampung lentuan ibaratkan ibarat payung di saat kita dalam kehujanan. Ulama lawe-lawenyo lagi gekel le tumpu sarjani muno yang lebih tenar kita nyo ke imam jami. Ulama uronyo ijin pekabe. Ulama uronyo ijin pekafe. Le perti bijih-bijih PKI dan perti bijih-bijih anak bujih. Tetapi seandainya kita nyo mengerti betapa penting dan betapa luar biasanya peranan ulama dalam kehidupan. Tapi pada kenyataan uronyo mi dan abu mutuah, ulama ibarat pepatah ulang Aceh mengatakan, mulia langai ibukah wadai mengoblang, mulia mumpang wadai bupadi, mulia pingan kuronyo wadai pajuhbu, mulia tungku tok kuronyo wadai mati. Selain daripada nyan ulama ibu kafeh, ulama ibu kafeh, ulama icaci, apalagi kejadian yang padung-padung bunyian yang kau ikut berbagai macam tudingan ikun kepada ulama na'udzubillah minha suman na'udzubillah. Padahal tukang kemana orang mati, mati mati, ayah mati, ulama yang kemana. Tetapi tak cibir mereka, tak caci mereka, na'udzubillah minha suman na'udzubillah. Padahal ulama dan tumpu yang dalam kampung cukup luar biasa peranan dia. Ulama yang tuan ibaratkan ibarat lampu dalam kegelapan. Uranyo kepada kitanyo nan wajib sembahyang ya Allah. Uranyo kepada kitanyo mengedung nan wajib puasa. Uranyo kepada kitanyo nan wajib zakat nan wajib haji ya Allah. Coba seandainya tanpa adanya intervensi dan tanpa adanya peranan ulama dalam kehidupan kitanyo. Hanya ulama gubernur tunggu, hanya tunggu dalam kampung untuk gubernur kitanyo. Sesungguhnya gelaplah dalam rangka kita bermuliah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nyukuh tentuan ibaratkan ulama ibarat lampu. Gedanya dalam melakukan ibadah kepada Allah bagaikan gelap gulita. Dengan adanya ulama, geputrang gedanya, geputrang teknik semayang, geputrang cara puasa, geputrang cara pujakun, dan geputrang manasik haji untuk bisa kita menunaikan ibadah haji kebaikullah. Berarti ini satu. Yang kedua, ulama sering tuan sebutkan bagaikan layu di saat gedanyo di tengah lautan. Mi dan abu mutuah, walaupun gede daduk uronyo di gedanyo akeh danau, tetapi sesungguhnya pada maknawi gedanyo tengah ingin tanuk jemerang, ingin menuju kepada dua buah dermaga, daharat kunun dermaga neraka, dermaga surga, daharat kuih dermaga neraka.
Cuba seandainya tanpa adanya ulama yang tabukan kelahiran dalam kitanya menyeberangi lautan. Ulama hanya ke kompas di saat kitanya terombang ambing oleh ombak di tengah-tengah lautan. Maka lengkuat yakin kitanya akan terhempas dan akan kitanya bisa tertuju kepada dermaga neraka. Na'udzubillah min hasumana ulillah. Tetapi dengan adanya peran tungku langgampung mengudung, dengan adanya peran ulama tiga-tiga kejak kena umun gedung, maka tentuan yakin kedanyo akan ada sebuah kompas, akan ada lahir yang akan kita tuju dermaga syurga. InsyaAllah akan sampai kiranya kita semua. Juga berikutnya tentuan sering tentuan sebutkan, ulama patut kedanyo hormati, ulama patut kedanyo yaitu kasihi, ulama kedanyo jaga. Kenapa? Karena ulama dan tungku yang dalam kampung ibarat payung di saat kita dalam kehujanan. Itu yang leluhur yang tanya, hai tungku, kutra ujian sehingga ulamanya dan ibarat bagaikan payung. Uronya ujian bukan yaitu basahnya yang turun daripada langit. Tetapi apa yang telah dinyanyikan oleh saudara kita Imam John Muna, yang bahwa uronya aliran sesat di Aceh sangat merajalela. Dan bahkan orang yang mengaku Tuhan juga sudah ada di Aceh negara. Aliran sesat uronyo na milata Abraham, gantian daripada milata Abraham jid ke Gafatar. Gafatar kedua terbesarnya awa Aceh yang tinggal di Palembang. Kalau memang seandainya seperti demikian aliran sudah ada di Aceh, inilah yang saya ibaratkan sebagai hujan. Yang belum lagi tentang masalah pergerakan misionaris kafilah Natila yang sedang menggeprakkan sayapnya, bagaimana caranya urang Aceh berhidang mengkafe 20% target daripada mereka. Gereja Abu Judang hidup di Aceh kibancara target daripada mereka. Nekalan uranya berbagai macam fenomena kadib bagitanya viral barota alami TVNI Usman yang nan hidang mengpendeta Abraham nekalan. Maka ini adalah merupakan salah satu daripada putra Aceh yang kajik pendeta. Sampai-sampai dah dengar kabar hampir mencapai 20 ribu lebih orang Aceh yang kata mengkafir. Hampir mencapai 20 ribu lebih orang Aceh yang kajik pendeta. Na'udzubillah min hasumana na'udzubillah. Maka coba kena bayangkan apabila uranya hana tungku hino iman gedung. Hana para ulama hino hidup sumami. Bagaimana tahun-tahun yang akan datang kepada generasi kita dengan adanya ulama jen kepayung gepurno kitab fiqah kepada kita nyo, gepurno kitab tauhid, gepurno kitab tasawuf, gepurno tauhid han salah marid jen kekafi, gepurno kitab fiqah han kita nyo salah pun terjahi, gepurno ilmu tasawuf han tuah kita nyo tapi-tapi dalam keadaan merukati. Maka kalau memang seperti demikian peranan ulama cukup sangat luar biasa, maka pantas dan wajar apabila tabi-tabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkanlah yaitu rahmat dan sejahtera-Mu kepada mereka. Ya Allah, negeri kepada ulama, ya Allah, rupanya ilmu. Negeri hati kamu, ya Allah, guruna. Ya mata kamu, guru, guna kasih sayang kamu kepada para tungku yang dalam kampung. Cukup raya peranan tungku gubernur kamu sehingga gulung kamu daripada neraka, sehingga mendapat ridha Tuhan, ya Allah, kamu akan hidup dalam syurga. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Juga selanjutnya minatamu kata-kata takzim dan kemuliaan yang pun-pun tahan kepada kure-kure runtuan abadi Walid Walidi selaku pimpinan dayah ataupun pimpinan pesantren yang ada di sini. Juga demikian takzim dan kemuliaan oleh Tuhan kepada Abu Imam Masjid dan segenap keluarga besar pengurus masjid Mengudung. Juga berikutnya takzim dan kemuliaan utamanya kepada Tungku Gesi, Tungku Imum Gampung, Tungku Imum Kepdor. Juga kepada aparatur pemerintahan Gampung, juga kepada Tuhabun, Kapur Kepala Lorong serta unsur pemuda dan juga anggotanya. Dan teristimewa takzim dan kemuliaan kepada Kabak Humas yang Pak Malam yang berbahagianya sudah berhadir di tengah-tengah kita Pak Muslim. Juga kepada rekan runtuan, sahabat runtuan, saudara kita Tunggu Imam John. Dan juga kepada seluruh panitia pelaksana acara
dan juga takzim dan kemuliaan kepada kaum umat dan kaum ayah pendengar dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali, takzim dan kemuliaan juga ucapan terima kasih tuan-tuan kepada tunggu protokol yang mana kalian tu protokol yang tuan untuk UK di hadapan gurun-gurun waduh mimbarnya. Ni pegah sekret gua menyangkut dengan masalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi dan abu sekalian, sebelum ulun tuan panjang lebar ulun tuan pegah apa? Mungkin muna silapih kali anda dengar nan daripada ulun tuan Tunggu Mawardi Ibrahim dari Pasir. Nyawa nan dari Pasir itu adalah nama di sini. Nan dari Pasir nama hidup di Aceh besar. Nan dari Pasirnya adalah nama yang ada di Melaku. Maka alam kirim sepanduk yang lagi rupa sehingga ulangnya kecantumkanlah Tunggu Mawardi ini dari Pasir. Ulang tuan dari Dang Juan ni. Abu Mutua ulang tuan cucu daripada Abu Manan, Ketua MPU Kabupaten Aceh Utara. Maka bak malam yang berbahagia nyumu segala jibu ulang tuan pegahaba. Ulang tuan lagi mu'ah ilai beri takat pemaafan daripada Urusik Memandu. Apabila menyangkut dengan masalah selera kedanyuan tentang masalah pendakwahnya kan beda-beda. Beda ulun tuan yang dakwah, beda Ustaz Abdul Samad dakwah. Mengejak mandang beda antara. Punya Ustaz Abdul Samad jak gerik pengawat, iat pun dengan alfad. Punya masalah kos gawat. Hai kutui bang minit, kutui bang juta. Punya kamu panil. Mengejak ke labi-labi, iat pun dengan jalan kaki. Punya masalah kos. Lagi hamba menonton, duduk dan jalan lagi macerah. Tidak kemenang. Nah, setidaknya Abu mencapai lah lagi Abu Samad. Amin. Nyolong kumut tanya. Yang menyangkut dengan masalahnya tak pernah dilihat. Malamnya warga tanya tak peringati maulid Nabi. Kanya. Nabi Muhammad nanya pegah. Buat boh tabiat urian jahiliyah. Nanturi jahiliyah. Awak kafir jahiliyah atau awak Islam? Awak kafir. Buat boh tabiat Abu Mutuah kepegah oleh Nabi. Tabiat awak jahiliyah yang diharapkan oleh Nabi beriklan buat umatnya. Kau kawan kan? Buat boh tabiat urang jahiliyah beriklan buat urang menggedung. Buta ikut yang kita nyawa buat boh tabiat daripada jahiliyahnya karena kepegah oleh Nabi cukup good. Idanya ambil sahabat kepada Rasulullah. Sahabat ya Rasulullah. Dah buat boh tabiatnya yang bak jahiliyah yang cukup kuat dan yang melaka beritun bak boleh ikhlam. Geuraikan sabo-sabo. Yang pertama, hai sahabat, awak jahiliyah setiap imutang ibaiga. Nyo tabiat jahiliyah nak kot. Maka punya ketanya hina wa uriah di dalam umat Nabi Muhammad dan buat hidup semua. Punya ya yang mutang hana bayinya lebih beruk daripada jahiliyah. Kerana lalu-lalu dia kita nyawa nak ambil UMG dalam kampung. Dia cok nak pergi ramah roh dia kita nyawa kan ada dok dia kita cukup beruk kita nyawa lebih-lebih nyawa dia. Maka dengan momentum peringatan mulut benar perubahan, benar perbaikan dia kita nyawa. Kalaupun seandainya kita nyobek bro daripada jahiliyah, tertingkat jahiliyah mudah kan juga. Awak jahiliyah, imutang iba, yang hana bayi utang, lebih bro daripada jahiliyah, nyotabu. Yang kedua, kebukaan Rasulullah, kita nyong para sahabat, dia Rasul. Tabiat jahiliyah yang kedua, yang lebih good, yang bujur itu, mbak kita nyong orang Islam dan tua dan cok putra. Awak jahiliyah, Haimi dan Abu Mutua, setiap jamai yang teruk ibu muli, ibu mulia. Nah, God, ya, God. Karena dalam Islam terpekat, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim daifahu walau kana kafiran. Si berang tak tahu yang mengiman kepada Allah, mengiman kepada urus akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamu, tamunya. Walaupun gerih tamu ulang kafir, yang boleh dari ubah putra nunggu malam nyawa malam dakwah buklam dakwah gedang nyawa udang kampung tajak dengar dah
Tungku berdakwah dia berkembung bukan. Tungku yang dakwah urang jam, urang jame yang jak menjame pak urang drone, urang drone urang press jame. Awak jahiyah ibu mulia ja. Maka to yang wo tadi berarti urang drone hana ibu mulia jame berarti yang wo lebih bro. Dahi jahiyah. Kunyok dami kan oleh dangui. Ada na yang ladung tempat jejo-jejo hukum leo dua kini. Alasan hana lucu. Pani lucu teman hanai pegat di panitia hino awas ada kuli. Dan lebih dakwahnya konstant komedi. Jadi na yang ladung urung jak badawah ya dengan lucu, na yang ladung jak badawah ya dengan lagu, na yang ladung ya ujung kubun akan teng kuana. Ni akan nak teng ke betul di jimat dia dia. Ni tempat nak teng ya wa yung mpu ala itu kung gendeng dan. Nah yang ada macam jak mereka ikut nama jak rame-rame macam. Kena lagi ajak mati, mati cukup yang ada ajak yang dengan dakwah Abdul Samad. Yang ada tanya yang baki ramulah yang ikut hal jak. Yang dengan dakwah. So dakwah Abdul Samad dengan kan cukup rame uriul putra ke belakang. Oh. Yang bagi ajak mereka ikut. Maka harapan daripada tunggu ilmu menau. Setiap kanan puluh dakwah benar hikmah, benar ngecok. Iktibar. Juga yang kena berpegah di Nabi. Ditanya-tanya oleh para sahabat. Ya Rasul. Yang kena tapi aja giliah yang kena dan ngecok bagi Nabi yang putra. Ya Rasul. Ini apa? Karena itu terkah. Bukan ada pegah terkah. Bukan. Ini dia terkah. Yang terkah ke masjid. Ini kan terkah ke tunggu. Terkah ke tunggu karena awak panitia. Ditunggu karena dia pergi ke terkah. Yang pergi ke terkah si panitia ini. Yang terkah ke masjid. Nadulung berterikah. Buka tabiat yang kelebar Pak Jahiliyah terbuka oleh Rasulullah. Hai sahabat, tabiat Jahiliyah biji yang cukup god yang pernah kita nyocok. Awak kafir, awak Yahudi, sayang kurimci. Kurimci hanya depe angin. Nah god mana? God. Maka siapa saja di antara kita nyocok yang na yang jid kanyo. Anak sayang kurunci lebih buruk daripada jahili jahiliyah. Olehnya tabiat yang kebun dibuka oleh Rasulullah. Tabiat jahiliyah yang harapan Rasul beritahun bagi kita nyawri telah. Setiap awak jahiliyah di mukawin lehabdah po. Padi mboh mi? Lehabdah pak jahiliyah. Lehabdah? Lehabdah po. Yang penting ataupun bedabur. Ini tabiat jahiliyah. Idanya dia berkahwin pun pun boh. Lagi ke kun leurun kuha jamun. Mekahwin dia dua leh boh. Yang baik dah boh atrama tu. Atrama tu midah. Maknanya apa kena buka? Lagi danya uranya dah mekahwin dua leh boh. Kedua dua leh boh. Yang atrapun dia kita nyok kianati. Kita nyok kubah. Nyok hanjir. Yang hana perlek kita nyok buka malamnya. Yang penting datang malamnya di antara bukir pun boh yang buka oleh Rasulullah. Tak boh tak kaya harapan daripada perempuan. Pun pemulia jamaya. Urung-urung yang hana pemulia jamaya lebih buruk daripada jahili. Jahiliyah. Nyo yang ingin tuan harapkan bahawa urung-urung mengandung. Juga berikutnya tuan lagi mengahmi dan aku sekalian. Munyo apabila malam yang mulia nyawa ulung tuan. Kadang-kadang bak ulung tuan berkahaba bak merangkul ruh memukul. Agar lebih-lebih nyawa di tangan kita nyawa dakwah. Kadang-kadang tuan tuah dan tipah tetapi tuah dan trom murim. Baru mubah. Agar tabiat manusia orang nyawa berarti tak lagi tabiat bau. Bukan tabiat manusia orang nyawa lagi tabiat badin. Munyo badin munyo kena terpak hai mubah. Munyo kita nyawa manusia dia aje bukan kena terpak ele baru nabok. Han pedih. Ni ingat bahawa dia masa konflik jamun. Punuh mutiji. Punuh melasah. Punuh balai bud. Punuh pesantren. Pernah yang bud kan. Yang selamat roh daripada gunung terpak tentera katanya. Yang bahawa tabiat kita nyawa orangnya kadang-kadang perlih tak sipak, perlih tak trom, perlih tak putampak, baru mubuh yang kita nyawa orangnya. Jadi oleh karena yang demikian, kadang-kadang mbak lentuan merangkul, lalu memukul, nyolong tuan lagi maaf, mereka tak kemaafan. Juga berikutnya, bak kata-kata orang tuan unjuk ingin menyanjung orang drone, ruh menyinggung perasaan. Ingin orang tuan kena ajak orang drone, ruh mengejek.
Makanya jauh kita dah tulis tuan lagi. Maaf, tuan gadeh bak polisi, bak umat dan bak umat ayah sekalian. Beri kata kemaafan daripada ulun rumah mandung kepada ulun tuan. Kaum mak dan kaum ayah, pendengar dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya wagadani wadah peringati maulid Nabi. Nebegak di dalam sebuah kaidah, kullu syai'in hikmatun. Tiap-tiap sesuatu gebegah dalam kaedah na hikmah. Pegat kanduri malut, pegat dakwah malut, sesuatu. Pegat kanduri malut, pegat dakwah malut, ada hikmah di dalamnya. Tak sembahyang, tak puasa, tak buah jaga, tak jaga wajib. Itu adalah sesuatu. Kalau memang itu sesuatu, di dalamnya pasti ada hikmah. Timbul sebuah pertanyaan, hai tuanku, bagaimana solat bisa membawa hikmah dalam kehidupan seseorang? Kita cara pegatkan uri mulut, dakwah mulut, nyamangan dan hikmah dalam kehidupan kita. Maka jawabannya kuah tapadu dengan perkataan orang bijak. Kita ni pegatkan oleh orang bijak, sesuatu itu berarti bagi orang yang tahu makna. Kalau memang seperti demikian, yuk kita kawinkan. Tiap-tiap sesuatu itu ada hikmahnya. Apabila sesuatu itu kita mempunyai ilmu tentang sesuatu. Baru na hikmah kanduri maulid guna ilmu yang kita nyo tentang maulid. Baru na hikmah kita nyo ada sembahyang guna ilmu yang kita nyo tentang sembahyang. Baru na hikmah dan puasa guna ilmu yang tentang puasa. Baru na hikmah bujakut baru na hikmah haji. Apabila kita ada ilmu tentang masalah haji. Kalau seandainya minden aku sekalian kita hanya ilmu tentang hal yang demikian, minden harap bahwa ada hikmah dalam kehidupan kita manusia. Nyo lagi uranyo pegat mulut rata tako ilmu yang dengan pegat mulut hana. Dakwah rata tako ilmu tentang masalah dakwah hana. Sembahyang urang mutinju bubuh bagi sembahyang tetapi hanya ilmu tentang sembahyang hanya hikmah sembahyang. Maka cukup berat penting ilmu dalam kehidupan kita ini. Tanpa kebegah oleh Rasulullah. Wal amalu bila ilmi la yafidu. Wal ilmu bila amalin jununu kata Rasul. Urang-urang yang mengamai uranyo hanya ilmu sia-sia. Urang-urang yang lilah na ilmu yang hana ma'amai itu namanya gila. Bahasa Aceh. Soso yang ma'amai hana ilmu yang lilmo. Soso yang lilah na ilmu yang hana ma'amai ku. Umo. Aku patik tunggu. Mi. Uranyo bak HP Android nasabuh aplikasi yang bernama YouTube. Di dalam YouTube punya tempat dan tulis azan orang gila. Idubit hinan sabuh cerita kejadian bak sabuh RW bak sabuh mutala poh 12 malam terdengar suara azan yang diazan oleh orang gila. Hai nukulun tuan baca. Rupanya nanti akan terkupoh bak kita nyum. Dibacara nunggu terkupoh lun tuan baca ide bak YouTube tersebut. Rupanya bak sabuh RT-nya na sabuh mutala pukul 12 malam kudul sekreh tangan gedamon la mutala ki adat. Allahu akbar Allahu akbar. Bak wate tu adan pukul 12 malam munyo hino bak masjid mengudung suara adan. Coba ngeji bayangkan. Na takai tulen Tuhan. Na mengganggu Tuhan. Mengganggu nunggu. Biasa udang yang mengganggunya nunggu sampai ngutiji. Karena ada tubo. Ada lawi-lawinya di Aceh kamunan. Buat dalam matang koh dalam minggu. Berduk koh dalam minggu datang. Alatan mengganggu hanya dengan demi. Onanya menyonai kota. Ino menyonai buat rugalam semayang sebo. Ibukah alatan mengganggu melanggar hak. Rupanya bapak sama wadah dan tuan ini bawa telida di Medan.
Kok limang kurang limang dah, limang dah minit ni dalam teruk badai tu. Wah, ibu admin bertuk hotel. Padahal di Medan hinan Cina, hinan awak kafe, dung-dung hinan. Hana tahu protes tu tidak. Pakon hinan abah kita nyawa Aceh, hana urut kafe protes. Nyambat menerima kaji. Kakut suara adan yang demikian pun wabah malam, bila abah kita nyawa tentu saja mengganggu. Rupanya Pak Saboh RT tersebut, Pak Saboh Erwin dan Pak Saboh Musalanya mengganggu untuk urut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bantah suara adan pun wabah malam. Rupanya demikianlah urut yang naik samping rumah, samping masjidnya, Pak rumah samping masjid. Pegah Pak urut samping rumahnya. Olehnya sampai pegah Pak RT, pegah Pak RW, ubina masyarakat, bandung-bandung, debit, awak RT, debit, RW, debit. Jak Pak Musala tersebut, dia demo, urim yang adan, poh 12, ma? Poh 12 malam. Rupanya setibanya mereka di Mahmudi Musala, muhailah di RW. Bila? Nalun tuan. Poh kamu orang, ya? Ikan dia beli apa je nak pegang jom bunga. Hai puan padin katan. Hai puan 12 malam Pak RW. Main puan 12 malam jom puan teh. Hai puan teh 5 malam Pak RW. Bibi kah bunga. Setelah terjadi dialog yang seperti demikian rupa. Ikut lebar di beli yang agak terdeh tangan. Hai Pak RW. Baik dia pegang jom bunga. Pujian hanya pegang kah bunga. Memang kah bunga puan 12 malam ke atas. Ubaik lep tanya Pak Drone, Pak Masyarakat yang ada di dalam RW jom. Munung mungrib na dan puhanya. Ikan di RW, ikan di masyarakat, na. Ikan di bilik yang kedai, na terus kena utaji puhanya. Ikan di RW, ikan di masyarakat, hana tunggu. Munung insya na dan puhanya. Na, na terus lagi ni orang main, kena. Hana. Punya tempat tak taruh lah contoh ini yang mengidu, mama. Puan 12 malam suara azan. Musafan bina masyarakat malam pari kredo belum sampai kena mutaji dia demo bila yang stres yang azan pukul 12 ha pukul 12 malam ubena aparatur pemerintahan kampung kredo rimu mandum-mandum tubit kena tuha pun tuha lapan mandum-mandum tubit yang minum tubit yang anu tubit yang lagu tubit ya demo lah bila yang stres tangan yang azan pukul 12 malam tanya cuba bila mudawati nak ikut lebih-lebih mudah-mudahan azan nah. Nah, kerja. Hana, dukung dia dukung mana, saya dengar tak yang dah boleh menuju. Insya, nazan. Nah. Nah, terus hukum lagi ni orang yang kena menuju. Hana. Mereka dah dibeli. Buka punya tempat insya, mana wana adan, hana terus lagi ni orang. Mugrib na adan, hana terus lagi ni orang. Oh, 12 malam ke adan, kan terus lagi ni orang yang. Semua ke yang terus ni. Rupanya dia Pak RT langsung suah mundur ke belakang. Dia udah yang naik sampai ke balik. Dia pungok malam ni. Baru ke depur dah urung pungok. Ha tujuan dan tuan berkhabar. Karena ilmu yang kita tanya tentang masalah suara azan itu panggilan kita untuk melaksanakan solat berjamaah. Berjamaah jam mulai pukul 12 malam dan dua hari kita tanya. Kan panggilan kita tanya panggilan urung pungok yang kukul saja. Mungkrib hanya tajak, insya dan tajak, pukul 12 malam kan tajak. Berarti katanya lebih umur ketimbang ulung bu. Juga demikian Pak Hotel buka pengumuman malam satu nabut. Lihat mungkrib nabut. Bukan pengumuman lagi tanya hanya tajak, Pak Hotel pengumuman keyboard lagi tanya kandung. Biasanya lebih umur ketimbang daripada ulung umur. Ilmu yang tanya hanya tak amalkan berarti kita lebih gila ketimbang daripada orang gila. Begitu pula pada malam yang berbahagia ini. Juga nyamangan dan hikmah perlai ilmu yang ini. Setiap amal yang kita lakukan terbukat karuni mulut, terbukat dakwah mulut. Perlai butuh pencerahan, butuh ilmu kepada kita. Kenapa? Supaya ada hikmah maulid yang kita adakan. Sehingga acara dakwah pada malamnya bentuk ataupun ajang untuk memberikan pencerahan kepada kita nyamangat na hikmah kita nyo pegai kan limau mungkin minat kamu sekalian maka yang pun kan sebagai ilmu ya bagi kita nyo malamnya lu kumut tanya mbak urang ron ka cukup trip kan pegai kan limau na nanduri Nabi Muhammad mana nanduri Nabi Muhammad Kedahrenan dan duri. Hana. Lung kumut tanyang ikrek Pak Urun Ron.
Soal jika kita ditanyai orang, seawaina Nabi Muhammad dengan Nabi Adam? Seawai? Awai Nabi Muhammad. Pak Mi yang itu seawai? Awai Nabi Adam. Dawah. Seawaina ba'u dengan ba'u? Seawaina boh manuk dengan ma manuk? Ada lah winyo lagi kita nyo ino karu yang dalam kampung abu suah dengan gara-gara bak dawa boh manuk dengan ma manuk. Urangnya dawa ulang rata kampung dengan gara-gara bak mudawa sawai boh u dengan bak? Dengan bak u. Bak masalah terpilih kita nyo urangnya karu dalam kampung dia. Buka, mi yang ikut eh. Seawaina boh manuk dengan ma manuk? Ah, Pak Mi Reno awai ma, Pak Mi Reno awai boh. Muka dia cik. Yang pegah awai ma, menyuhana boh, pan ma. Buka, nan pegah awai boh, menyuh sempat hanama, toto boh. Kuranya dung meriah-riah boh, gara-gara ma. Hai, Pak Waduk, nak boh, nan yang meriah-riah, gara-gara ma, cik. Rada tak tahu, Pak meriah-riah boh, kuranya gara-gara ma. Hai. Seawaina ba'u ngan ba'u? Kan je dia boleh. Yang pegah awai ba' menyuhana ba' Fatimah ba'. Yang pegah awai ba' menyuhana ba' Tawbrit ba'. Kekal lagi kan ni berarti hanamu pandasa. Kalau memang seandainya seperti demikian, roh awak medan ya dan yang kita nyoman gedung. Soal jika kita ditanyai orang Mbak Abu dan Mbak Bimi sekalian, seawaina Muhammad dengan Nabi Adam? Ah, jawabannya ada dua. Ada dua. Min haisu hisi secara lahir awai Nabi Adam. Secara maknawi awai Nur Muhammad. Awai Nur Muhammad han ku batik tunggu. Gebegah le tunggu bagi danyo melalui hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Muhammad ada apa ya seandainya Muhammad han alung bugat kada tunggu han alung bugat lat badat kaya bade sehingga roh baca ku ku munyo hana gebegah Nabi Muhammad hana gebegah alam. Oh han ku batik tunggu gekeun le urang yang keun manau sangkirahana Tuhan pernah sidra Nabi Mustafa aras dan kurusi hanadum segala langit dengan bumi getanyo pihana ya Maulana. Barone ke asai terjadi segala ingat-ingat hairakan hinan te asai mula ingat-ingat hai taulan besagai talupa fana pujud oleh Tuhan galamna sekalian ban-bandung segala langit dan bumi han masanya kana nur yang mulia lanjut Nabi Adam intu bandung segala manusia diga penyanyi nan ciri punca nibak nur janjongan hinan ke Tuhan cipta menan Tuhan janji nur Nabi permulaan halun jadikan alam sangkira Muhammad hanyalun pujud yang pertama seawai seawai Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Secara lahir, awal lahir Nabi A.
Secara maknawi awai dipujian Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nyata ko. Hadis yang kedua di dalam kitab Perjanji merempok sebuah riwayat. Dan berkata Nabi, ini kuntu nuram baina yadailah. Lung berkata Rasulullah, sebuah nur yang telah diciptakan oleh Allah 2000 tahun rugalam nebegat Nabi Allah Adam. Nur Nabi 2000 tahun rugalam nebegat Nabi Allah Adam kalih nebegat li Allah. Setelah menjadikan Nabi Allah Adam li Allah nejok nur Nabi nebasawa dalam tubuh Nabi Allah Adam. Kemudian nebegah li Rasulullah berpindah nur saya itu kepada sulbi Nabi Allah Nuh. Nanduri Nabi Nuh. Ni, nanduri Nabi Nuh. Ana kalau pernah kejak kena duduk semami. Mungkin punya abu-abu dah pernah kejak. Tetapi punya Nabi kalau pernah dikunjungi karena kawai wafat ke Rasulullah. Nabi Nuh. You, Nabi yang cerita masa depannya nak. Yang rumah kahang kita demam, yang ada kahang kita ikut. Nyan masa yang sulbi Nabi Allah no, nga gesinggah Nur Nabi Muhammad, Nur Nabi Muhammad. Kemudian cerita kembali ini Rasulullah nurlung daripada sulbi Nabi Allah no berpindah kepada sulbi Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ini. Nabi Allah Ibrahim ayah Nabi Allah Ismail. Cerita daripada Nabi Allah Ibrahim cukup luar biasa. Jadi inspirasi bagi kita nyodungna. Seandainya malam nyor kita nyocupik, biok macam cerita Nabi Allah Ibrahim kajir. Mi dan Abu sekalian. Di saat Nur Nabi Muhammad singgah di dalam surbi Nabi Allah Ibrahim, sebuah peristiwa menimpa Nabi Allah Ibrahim. Raja Namrud, Haimi Menduah, Pak Tabah Uroh, Ibegat pengumuman. Pengumuman! Ubeda masyarakat dong tunggu dua menunduk si putih dua muda yang cepat yang muda yang agam yang darah. Ibegat pengumuman di Raja Namrud. Rupanya ilung yang salut keluarganya bahwa ubeda masyarakat Raja Namrud menunduk menunduk. Beda kan kita nyoronya. Ih lagi cerita menunduk. Yang menurut tuan ceritakan kedanyo yang dah ilmi hanya damai lebih kumuh ketimbang udang yang ku yang ku. Yang kedua, Haimi Mutuah ketanya lebih buruk daripada awak Raja Namrud dan depan. Di saat bahawa dia pengumuman duit, hana tajak. Di saat bahawa dia nak adhan, hana tak ikuti solat berjamaah. Di saat nak hal-hal kebaikan yang dibuka hina di masjid, dibuka di menasa, hana tak dimutubi. Maka lun tamsilkan urang nyawa lebih buruk daripada urang Raja Namrud. Raja Namrud urang kafir. Tetapi di saat diumumkan kepada masyarakatnya, semuanya keluar. Dan bahkan bukan cuma yang demikian yang belum Tuhan tamsir dan belum Tuhan contohkan kepada masyarakat. Uranyo haimi menduah kedanyo kadang-kadang lebih buruk daripada ular Raja Namrud. Uranyo kadang-kadang kedanyo lebih buruk daripada binatang yang paling hina. Han pedih dulu. Nih, uranyo nama dong di Wimbron. Ijik. Nah, kami hina iman gedung. Nah, kami. Nah, mana? Ite, lemo, kebun, agak berkeh itu. Ah, menyona mana? Cara mungkin mana? Tuan. Kudi, kena. Nyan Nabi beli kan? Yang tak tahu biasa. Mana? Naja ite, mana? Munya seandainya manok lihat dah hai kru didi itik yang jak manok aneh jak manok lebih pengur daripada i itik. Ketika orang dia mahu lah necok lah ataupun necok padi dia jangkuh dengan dia dia buh lambas kum dia hai pi 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 ino iman hidup kanya hai itik ni na yang kadang hai itik ri 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 na yang kadang hai itik papi 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 dan papi panggilan awak SMA ya. Atana lagi lagi nyo kamu lagi ni kita nyo. Mata-mata SMA hui papi. Dia ni agam hui kuringan mami. Oh dia menikah tingkat pap. Dia agam hui kuringan mendeng mam.
Mam. Ya, Pak. Lihat ni anak sabah macam mana tinggal dalam. Dia awak inang macam tu, Pak. Dia awak kau, kau awak inang kama. Wadah dapat tempat, Kak. Pak, Ma. Hei, Mak Nadi, merempak adik inang. Hei, waduh. Mak, cuman jalan dah buka. Kalau nak, sabah anu, tak ceri. Dia wajar duai. Nyok berkete-berkete dalam negara lebih jauh dengan muda. Buka aku pun kena cerita. Cerita kikik yang kita nyok. Kan papi-papi. Berlaya kita nyok pipi-pipi. Aka pipi-pipi-pipi-pipi. Yang terus tau. Kikik. Najak mana? Ana punya ide. Bapak kamu ide kan juga najak mana? Oh, memang bedung. Pokoknya dah lay pipi, ijak ite, dah lay kru didi, ijak mana? Ijak mana? Awak pun tahu panggilannya. Kemudian nak kameng dia kena nyok. Orangnya tercok om kerudung bagus dah beri. Dan dah mek biasa saja. Kameng lah. Ini mungkin lemo. Dia lemo mbo cara panggilannya. Buka yang terakhir lo kumut tanya Mbak Roh. Dino memang gedung nak saya? Ana? Udung-udung yang dia saya nak? Ya Ana semua ya? Ah, perangku yang saya ya? Ah, menyo ateh cara menghaji duduk 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 nyen yen jak tau ateh ngajak bui ana ngajak mano anjing aja yang merupakan binatang paling hina tahu panggilannya duduk. Maka kalau seandainya urang man gedong hina mah suara azan di mutaji ana ro mutaji hayya lis-salat حي على الصلاة خمبيكت روح لا إله إلا الله كلام روح هو من يقرأ وبي أنت على مرشي بليه dan pengurus menteri pendidikan. Kalau memang seandainya bukan kita di sini berarti kita lebih jelek ketimbang daripada anjing yang paling hina. Gedanya berarti lebih hina memang daripada ulung yang hina. Maka ini yang saya tamsilkan. Yang pertama, urang lihana ilmu hana gemui lagi ilmu yang kena. Yang lebih bungo ketimbang daripada orang bungo. Urang lihana ilmu hana keamaikan lagi ilmu yang kena. Lebih gad awak Raja Namrud ketimbang daripada kita nyodongna. Munyo seandainya kita nyo leuh na ilmu yang malam nyo hana ta amaikan lagi ilmu yang kana. Maka jeung Tuhan yakin kita nyo lebih buruk daripada a daripada asyana untuk billah min hasumana untuk billah. Rupagi ka ku hulu kala nawa Raja Namrud bawa danya mandung-mandung duit yang kana duit dok hidrawa. Nabi Allah Ibrahim. Mida dah sekalian. Rupanya Ibrahim Nabi Allah Ibrahim bawa danya jago politik. Gecok pagi dia kena kita membuat tempat ibadah Raja Namrud ubinya patung yang berbuat geprok mandung tinggailah tabuh patung yang paling raya gecok pagi gelhat bakuluk patung yang raya di saat bawa danyan awak Raja Namrud kalau kodong raya muyak kemayang ya ibadah ya rumah patung di saat bawa danyan tempat ibadah awak Raja Namrud bagi kalian Tuhan kami hancur. Tinggal sabuk tu yang paling raya yang nyaba jiwa tu. Di saat bawa danyan mitra tu raja daulat tuan tu. Ada apa? Ubenya Tuhan kita nyok tapi hancur raja. Tinggal sabuk tu yang raya. Tuhan di raja para pergi rajuri. Rajuri tiga hari ni. Yang ada duit pun tak. Begah dia orang yang begah saya terlalu tidak Ibrahim raja yang ada duit pun tak. Cicak Ibrahim sehingga sampailah ulung mandung-mandung berduit Nabi Allah Ibrahim bahawa dia tingkat apa tingkat cerita mungkin tidak ke raja. Raja Namrud ditanya kepada Nabi Allah Ibrahim Ibrahim kah yang anak demi di bukan nama nyawa mana ya? Ya raja yang roh Tuhan kamu kah ya? Kan raja mantua cikram hum raja nyengkah roh kan raja sosin mungkin bandung rayu kerja. Ibu kerja makan bandung rayu. Ibu orang tahun mungkin anak kami pun kerja. Akan biasa. Hai Ibrahim, macam-macam. Betul kerja.
Ika ya bunga-bunga leung ya. Mana mungkin patoreng ya Prof Dongkul. Awaknya hanya datang proyek ke Bobi. Hai Raja, amnya memang leung han berdeh ditanya awak patoreng. Gipil Nabi Allah Ibrahim. Itu pun Raja Habibi kah pangai. Bakal nak buka hanyung bagai Raja. Akan nak buat si patoreng je berkabar. Mungkin dia awak patoreng. Gekeun Nabi Allah Ibrahim Maraja Namrud menyelung bagai muranyo Raja kah kumo. Akan lam kahlo kumo, akan puji petunjuk juga apa aku tu mah. Rupanya bukan yang di samping gara-gara yang mengerti nak pelikir berupa pura kumo. Nyan mana kai beri Nabi Allah Ibrahim oh dan yang Raja Namrud dengan rupa-rupanya hai ni mutuah akhirnya di NMF Lili. Hai Namrud, baik apa deh? Ibrahim yang prohna. Cok Ibrahim kena hukuman akhirnya Ibrahim Nabi Allah Ibrahim idek di Raja Namrud lang Abu Ibu singkat hamba Hemim Tuah dan Abu yang berbahagia Nabi Allah Ibrahim bawa danyan kabeh ibu kan busu dengan gaya ka idek ini tiap Nabi Allah Ibrahim ku dalam Abu Ibu rupanya hadithi akhirnya ibisik le iblis dibuka ayo bukan mudah. Ipasawa Nabi Allah Ibrahim dalam mutah kidari tabo kampung mun gedung hae. Akhirnya ibu ahli ini punya memang urang mun gedung hae dari Ibrahim hayo dari bahaya hae. Yaitu azan. Sehingga keun Raja Namrud azan sini. Ada apa Raja? Ci dari Ibrahim urang lakapui. Sehingga bawa danyan mengejar ke Raja azan pada Nabi Allah Ibrahim. Dengan Nabi Allah Ibrahim mulik bandanyo kaya. Di saat bawa dia ditoleh ke belakang Nabi Allah Ibrahim bandanggalan ayah. Dia berdoa bahawa Allah. Ya Allah. Nubri ya Allah ayah lu muranyo baik malay ya Allah. Nubri lu nyo bulebah ke tarik buruhan lang apui ya Allah. Sehingga ayah lu baik malay ke Raja Namrud ya Allah. Itulah anak yang soleh. Itulah tabiat Nabi Allah Ibrahim kang dipua ayah kita dah. Tetapi tetap kamu doa bahawa Allah baik malay dan rak. Baik malay ke Raja Beda. Nanti kita nyawa ni, kita nyawa ni, nanti yang kerja sama kelinding. Nanti kamu pakai kau ni memang pro kedi. Bukan hal lain, kita bayar hidung. Dan bantu tentu lebih nyawa. Rela juga ayah dan penyerang. Dia bagi dia dekat di sini. Nabi Allah Ibrahim mana lagi nyanyi? Kaku singkat haba tingkat kata. Mungkin dari di atas. Dari bumi bawah Nabi Allah Ibrahim bapaknya. Kun Allah ba'apui ya narukuni barda wasalaman ala Ibrahim. Hayapui lebih yang selamatkan Ibrahim. Perintah Allah kepada malaikat Jibril. Jibril, ada apa ya Allah? Tolong ke syurga ambil sebuah kursi. Mengejar dan Jibril dalam syurga kita sebuah kursi. Kudu ayo kumong Nabi Allah Ibrahim. Maka kudu ayo kumong Nabi Allah Ibrahim. Aku ingat dia kekali Allah. Dia berlebih dong oleh yang jibat selama Ibrahim. Sehingga singkat apa tingkat cerita. Pum. Duduk Nabi Allah Ibrahim dalam apui. Ngan apui hanya baju. Kursi kalian nabak kumong. Kampanye hana tuah partai-partai. Ketua betul. Nyan Nabi Allah Ibrahim politik. Karena takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gajah kurdi tak boleh dalam syurga akan kurdi wak parlemen gajah. Kedua yang mau Nabi Allah Ibrahim punya itanya orangnya kena istilah bahasa ungkun puikun kursi panah. Nabi Allah Ibrahim gajah dah langgar pui kursi dingin ke dua. Beda dengan itanya orangnya itanya yang penjuh oleh kursi itanya yang kali penjuh dah pui. Bak talah-talah imam kursi ni kena. Kalau yang boleh dan cerita Nur Nabi Muhammad nah di dalam sulbi Nabi Allah Ibrahim Ibrahim bahawa dan yang beri selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebuka oleh Nabi Muhammad Nur Lum berpindah-pindah daripada rahim-rahim yang suci daripada surbi-surbi yang lih kepada rahim-rahim yang suci. Sehingga kepula helung di antara dua roh maklum, antara dua roh berisi lum, ayah dan maklum. Ayah lum Abdullah, maklum Aminah. Walam yaltaqiyani ala sifahin katun. Dan urang sindung hanya pernah gemu cewek sekali-kali. Mi dan Abu sekalian, ini sekilas daripada cerita Rasulullah. Rupanya gempulahe Nabi Muhammad gecok sulbi yang terakhir sulbi Abdullah. Gecok rahim yang terakhir rahim Aminah. Kemudian bertemulah antara Abdullah dan Aminah. Hibulin dua bulan, le bulan,
bulan sampai tiburan bulan lahirlah Nabi kita yang Muhammad. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal urus Senin yakni Tun Gajah 20 April bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Lahir Nabi kena Umar lewat rahim Aminah. Nabi hana meligan dengan wiladah paton kerana lahir Nabi kena rakyat iaitu Rumi. Lahir Nabi di antara Rumi dan Pusat, tempatnya iaitu Baktengah Brunak. Maka Nabi dalam keadaan suci beda dengan lahir dan yang kerja. Di antara kelebihan Aminah bawa dia rumah kepada Rasulullah, wala aliman, wala sartilan, wala taubangan. Aminah hendak pernah merasakan pedih. Aminah hendak pernah merasakan berat. Aminah hendak pernah merasakan mengikuti nidam alias hawa nafsu. Rupanya inilah kegiatan yang boleh kita ceritakan secuil. Karena nahai yang ingin kita ceritakan yang lebih penting daripadanya. Kata singkat awal, singkat cerita kepada Rasulullah. Lalu kali aku berlahir ke dunia bertepatan bahuruh 12 Rabiul Awal. Mudah peringati kita sampai orangnya. Memperingati purulahi kerahirannya Nabi. Kita yang memberi yang tanya hai tunggu menyangkut dengan masalah kanuri mulut Nabi dia ah kuhana. Atas ayat ada murid kita yang lagi nyari roh warga kubuka hana. Jut kanuri mulut kita yang memberi namanya nah hari yang nunggu hana. Malah kau yang pakai kubuka hari yang hom lah kau bangai roh. Atas ayat ada murid kubuka hari yang kanuri mulut kita ah tadalah kita yang dalam murakah. Nah, yang ada orang-orang kan rimulah dalam mereka hai buat kan mula, kan mula, mula. Makna ji dia kita nak cinta kepada Nabi buat kita nak buat Yahu, buat Yahudi. Kata nak buat kan rimulah, nah, pala tunggu kan rimulah. Nah, man abdama mawidi fakadkana ma'i fil jannah. Di barang kata yang peraya urulah helung, niscaya ada ianya bersertaku dalam surga, kata Rasul. Cukup raya fadilah. Malamnya orang non kan raya urulahi Nabi. Sabuk tiket kana Pak Jarok untuk damang syur. Syurga. Dan tu je kat bawah. Munyuhin dalam pangga masjid yang mentang nak tiket. Tapi kau tengok. Ha. Jadi kita ni raya urulahi Nabi. Kana sabuk tiket kita ni untuk damang dalam syurga. Cukup bangga kita ni wahai ni. Dalam riwayat yang lain ni pula. Siapa saja yang datang tajak kena oleh kita nyawa bak tempat yang bak tempat yang dah diceritakan menyangkut dengan urut kelahiran Nabi, maka seakan-akan orang itu sudah mendatangi kebunnya syurga, kata Rasul. Begitu tanya-tanya karena tidak lain dan tidak bukan mereka datang untuk membesarkan yaitu dan cinta mereka kepada Rasul. Man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang memang cinta kepadaku, dia akan ada beserta dalam syurga. Pokoknya baik ya, bukan kemudian malam. Dua malam, hai malam, lagi aku nunggu ibu menang. Tak dia mesti dua malam, dan bukan kemudian malam. Karena fadilah yang sangat luar biasa. Dia belum cuil tentang masalahnya. Hai mi mutuah lebih-lebih lagi dan nyawa di saat bahawa dia tak bukan acara malam kena irmu. Tak bukan malam bahawa mesti, tak bukan malam bahawa melasah, tak bukan acara dakwah. Tapi-tapi di setiap pegawai kanuri mulut, nak tak baca sila? Selalu. Yang lagi mana nak tunggu amri, baca salat Allah. Biasa pada tempat lain, ya Nabi salamun alih. Ikul dia boleh ikul. Ya Nabi salamun alih. Ya Rasul salamun alih. Ya Habib. السلام عليك صلوات الله عليك. Ida nyok biasa ada buah kun selawat sebagai putra fadilah tunggu putra hikmah putra kelebihan kamu yang kamu dua dalam diam pun malam nyok. Rupanya Haimi Mbak Saboh riwayat kebuka roh Nabi datang di mana tempatnya kita berselawat kepadanya. Malamnya pejak uman gedung gedamang 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 di Nabi kemumat jarau sebagai tanda kemuliaan. Hai tunggu, ilung hanku petik.
Ingat penentuan kepada sahabat peristiwa di Mesir daripada Abdul Wahid bin Ismail. Jadi kau ibu ceritanya. Urupanya kebelah oleh Abdul Wahid bin Ismail di Mesir jamun natawah rumah kurang itlah. Apabila tuh 12 Rabiul Awal tiap tahun kebelah kandurimau maulid. Ada nama kaku 12 Rabiul Awal kah gijak ukudai gijak upatai prek. Giam dawati ya giam dawati kami giam dawati uta gubugat kan ribola gundang tungku gundang fakir miskin gundang kan yatim nyan jamun di Mesir rupanya jamun di Mesir nya bugat kan ribola kurangnya yang terbahagia ja kita nyong Mesir wa bumbung bahagia bugat kan ribola jamun bugat kan ribola rupanya kaku bugat Bak Sabah Pura Wahimi Menuah karena di samping rumah kurang Islamnya dan Sabah rumah kurang Yahudi di Yahudinya dan perumah di perumah gak ada namanya gak tahu dia gak ada namanya mereka kepada kau bang kurang di samping rumah kita yang tetangga kita ada nama katruh buat tangganya dia tiptoh di sini buka kanuri apa juga dia bang ikut dia Yahudi agama Yahudi yang edik Ibu kah haji lahir Nabi bak bulannya. Lahir Nabi bak tanggainya. Ibu kah kandungi sebagai rasa syukur, sebagai rasa cinta kepada Nabi. Sehingga ibu kah kandungi lagi nyarupa. Oh, menan bangnya. Nyo, hadir hai. Kaku singkat hawa, singkat cerita. Malah pun dengar dari Yahudi. Dengar Yahudi agam. Sama-sama dengar lah. Kaku di saat bawa dia dengar malamnya Haimi dan Abu Mutwa. Yahudi nang ibu lempau. Di saat dalam mimpi Yahudi yang tersebut dehi kalam tidra ulang agam yang dipakai jubah. Ulang agam yang pakai surban. Cukup tampan ulang agamnya. Tiba-tiba datang ke rumah tetangganya yang Islam yang bukan acara munawarah. Di samping ulang agam yang tampan yang pakai jubah yang pakai surban lengkap dengan al-bojo yaitu para sahabat. Ikanan Yahudi yang kepada ada tumpunya kepada ulung yang tampan tersebut yang yaitu Rasulullah. Ikanan mungkin yang terbahasan bang, ini istilah bahasa kita kau mengilu. Jilam temannya mbak tumpu yang tampannya atau abang yang tampannya. Hei bu masalah, mau bayar dong kamu tanya mbak donnya tahu boleh. Oh nyer Rasulullah. Ubu yang tidak kenal baru mau datang aja. Ya kumulia karena ulun tetangga ron dan kumulia Rasulullah. Oh menanya, nya, hai, jid dong bekah bangga nya, jid, hana masalah ikutnya, hana sombong, ulun tak lihat kami pilih ikutnya, hana sombong, gak lagi kami pilih dia wakah, lihat kami pilih dia wakah, kau sombong sombong, belum murid, ada nama kata jam, kain dong, libur kayak dampainya, ya kan dong, nama bekah hana kapal perpotan, entah ini kita ada kempeng, dah kali kami pilih, kaku rupanya telah jawab kah? Ya, kaku di saat bawa dengan tingkat haba tingkat cerita dia telah berkahaba antara Rasulullah dengan Yahudi inang di dalam lembau. Kemudian mengikuti dari Yahudi inang Muhammad. Bukan ketukut di Nabi Muhammad di Yahudi inang. Labbaiki. Mulia, mutuah, mutuah, mutuah. Di sinang yang dalam hati. Muhammad. Dan yang Nabi Muhammad, adakah pantas saya terima omonganmu seperti demikian kepadaku Muhammad? Kujil. Loh Muhammad kan agama kah? Loh Muhammad kan agama kah? Loh Muhammad musuh daripada kah? Tidak wajar rasanya saya Muhammad menerima ucapanmu seperti demikian. Labbaiki itu bukan untukku Muhammad. Bekerja Nabi Muhammad, batinam Yahudi yang di dalam dempo Yahudi ini. Demi Allah yang telah membangkitkan aku sebagai Nabi, sesungguhnya kamu nanti akan terpetunjuk sendiri. Betulnya oleh Allah. Rupanya di saat suara ke Nabi lagainya rupa kepada Yahudi, ikut Yahudi nama Muhammad. Kalau memang seperti demikian, katutur katamu Muhammad. Dunia dan kata jarum kata Muhammad. Lum ingin lum tabung dalam agama kata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Dalam lembawa Yahudi nang bina mengis Islam. Rupanya pria kerja di Yahudi nang ka mengurau tidak lalu lalu gede rupanya impren. Iblawa mano, iblawa siya, iblawa capi, iblawa macam-macam iblawa. Iblawa kenauman gedong. Wadah roh kenauman gedong lah kawai kahana ilmu.
Rupanya bantu wala ko bantu joi la ko kai buo blangong kai buo lu kai memerempu ada memada-ada tu membungin-ngin tu. Di saat bawa dania itu mereka ko bang tumben mau bikin apa bang? Hai pun nak buka modal kita bi nikahnya putra tak cukup jaya kau dan jago. Hai dong pun nak buka modal siapa? Ku bayar itu bang pada bau yang buruk. Berarti itu kan kami Islam nyo nyo bang. Rupanya Yahudi malamnya mandua idamong itu. Itulah beda dengan Yahudi Ronyo di tangan Ruh Lempo Kamdo Kosong Ka. Engkau boleh Bandar Joy buka Ka Kosong Pujuh Boleh Bui Cina. Ini Yahudi Ronyo. Ini Yahudi Jamun, ini Yahudi Hilang Lempo Dekat di Jamang Islam di kanan. Yahudi Ronyo, ini sempat nak buka Kodoko Kode Alam di luar Padin BL, BL Padin Kau dulu yang ada bentuk Nyempan sosial kita nyo. Lepas ada wajah hiliah lagi nyan ulu kita nyo Ronyo. Tahu hai ni mutuah idamong Islam Yahudi berkat adanya ikanan lam lumpau roh Nabi roh bak rumah ulang yang bukan kanduri mau membeli nekadan. Rupanya nyur ke dasar daripada hukum. Setiap bertanya dan buka kanduri mula, setiap bertanya dan berselawat kepada Nabi, roh Nabi hadir di tengah-tengah bertanya apa malamnya. Hubungi ke debu yang memanjara wangan rawat. Yang memanjara wangan abu, yang memanjara wangan muda. Gemuman, 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 gemuman. Tiba-tiba pagi hai mi mutuah dan abu yang bahagia na yang gepucu. Nyonya yang berlain tanya. Gemuman, 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 cep, gepling dia. Timbul pertanyaan daripada orang-orang tubuh. Sama yang gepling ke dia. Rupanya yang pun gepling ke oleh Rasulullah. Ulang-ulang yang na ilmu di. Mana ilmu di kin. Ilmu di hei. Bagian tu kita dalam meja kerung, tu eh kampung meja kerung. Bagian haji cium itu, butuh kerawa tu. Hai nunggu, ibu dah tak aman gedungnya, hana umum tu. Udung-udung yang jatuh pada tukang tu. Istilah bahasa, cinta ditolak, hukum bertindak. Nah, dia jatuh pada tukang tu. Umpam haji, di feri, itulah cinta oleh Irina. Ataupun Irina, itulah cinta saya. Tiba-tiba hino umpamaji nama Irina, Irina hino kancu gari beri. Gedanyo selaku ma Irina mendajak tempat tukang tehe, hai tunggu nak tolong berkenan mi beri tak? Ibu keri, ibu beri, kaya buka cewa ada tolong Irina. Ika ni tunggunya nanti bacara, hai hom nak berkenan maju. Ditaan bawa danyan berkenan tu, ibu beri muat, 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 muat. Yang pernah dalam kamu pegah dengan kanduri maulah kurangnya oleh berenrawat. Ini berselawat kepada Nabi Cik Berenggur-Ngur menyuruh sempat dan ajak pada tukang sihir dia berkenan kau. Anak mulia kita nyawa Pak Rasulullah. Pak Rasulullah. Ini ilmu yang ini. Kakak gumat jero, gumat jero, gumat jero, gumat jero, gumat jero, gumat jero, cok kepling kelem. Kita nyawa oleh orang tanya tolong tunggu yang kepling kelem yang Rasulullah. Han gumat jero walaupun gemulut. Han gumat jero, han mulia urutnya walaupun kena gemulut kepada Nabi. Cik Berenggur-Ngur. Siapa mereka? Orang-orang yang ada ilmu kahin. Urang-urang yang ada ilmu ukutika. Urang-urang yang ada ilmu ugaui. Bukan orang kasyaf lagi yang mengutakun. Tetapi urang berahi anagi. Mesumbah yang dalam gadpa. Tiba-tiba kali kita yang nyomana putih kena. Nyomana gerupuh kena. Urang-urang yang lagi yang ada ilmu tiung. Nah, nama ilmu dia. Ilmu dia biasa punya tempat kita nyawa hidup bangun sejuk, bangun gedung ada Honda. Tanya apa dia? Yang biasa dia menyiapkan bau dia, ilangnya bau kita. Terus kita nyawa apa dia? Nak apa pisang, nak apa pisang, nak apa pisang. Prom dari kita. Iku dia dia puta, puta, puta. Dia ada Honda, bangun sejuk, bangun gedung. Iku dia mbak dinamik Nusantara, mbak dinamik Nusantara. Iku dia kerja, lu mungkin. Lagi yang dia dukun pelaganya baik seperti yang ada nama kaipin mata ibu kamu yang ada sejak lu sebut ni honda don pasti kan waktu lu sebut ho kena baca pak restu pak jadi lu cepat restu pasti pelaganya yang pernah dan yang buka udung-udung ilmu yang kahir hana mulia bak rasulullah bak rasulullah baik galak-galak kan kita nyomu ilmu yang kahir ilmu yang tiga ilmu yang tujuh karena han mulia kita nyomu rasulullah. Oh tunggu kamu hina hana ilmu yang tunggu. Udung-udung yang jatuh tempat ilmu yang kahir ramai.
yang termasuk kedanyo yang jak bagiu. Urang-urang kedanyo urangnya tapuka kan rima le tapuka dalam tamselewe kepada Rasulullah. Tetapi enohan urona buat na semayang na puasa. Mentang hani hari gini dia kena nyo percaya kepada dia. Urangnya mandang tak percaya kepada dukun. Tunggu kedanyo. Han mulia kedanyo Rasulullah ni dan Abu Tuhan. Maka hati-hatilah kita nyawa. Tapukan kanuri maulid guna ilmu tentang kanuri maulid baru faedah maulid baru nak hikmah. Jadi tapukan kanuri maulid roh Rasulullah hadir di tengah-tengah kita nyawa. Tak mau selawat kepada Rasulullah roh Nabi hadir di tengah-tengah kita nyawa. Yang hana mulia kita nyawa di saat kita nyawa. Mandang na ilmu kahit ataupun yang ketukang kahit. Kata kumajero 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 cuk geblik ke dalam. Tunggu. So yang keblinggernya dalam tu orang-orang yang berkekalan agih baju riba. Urang-urang apa yang keluar tu juta jauh ke masyarakat si juta bayar si juta 3 minggu si juta keluar tu ya tak boh nak membayar baju daripada hasil keluar tu riba yang jauh kepada masyarakat ya nak yang tak boh nak dapat jauh lagi leluh langga dan bina lemah je ya kamu akan urinang kepada hasil daripada rentenir lintah darah bagian jir darah masyarakat nyatakan dia perlu nak ke kepentingan kerajaan urang-urang yang panjau riba kepada kami ni mulai diutrawa kepada Nabi urangnya hana mulia bak Rasulullah bak Rasulullah na'udzubillah cukup raya ada usaha riba ini rupanya hana hidungku hina urang yang panjau riba. Gumajero, 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 kubringku beli. Tolong tunggu kubringku. Orang-orang yang berkekalan aduh bina. Mi. Hai tunggu kamu hendak bina lagi ke Tuhan? Berkekalan aduh bina, bina awai dalam taubat kita nyawa kepada Allah. Anu uranyo ke SMA, anu uranyo ke SMP, anu uranyo ke kuliah. Sementara kita nyawa warna yang terkenal yang tahu ikut dan mengkawin kita nyawa mengkawin di kudrok. Lebih bulan kau lu kita nyawa baru menikah. Ibu drop lah di masyarakat mendudung umpama dihino. Itu meh zero pasangan. Antara ibu zero ragam dan zero rino. Tapi ibu kawin tu. Rupanya ini ibu kawin yang hanya taubat kepada Allah yang mengkawin bukan taubat. Ane KSMA orang yang ane kuliah dalam taubat daripada perbuatan dina. Maka kita nyawa galam mulia bak Rasulullah, bak Rasulullah. Ada ibu kamu cakap tentang masalahnya. Urangnya kita nyawa Abu dan Mi berdua cukup merajalela kamu. Menyangkut dengan masalah perkawinan dan pergaulan kita nyawa kalau kita pergaulan Cina. Di Cina kami berdua ini mengkawin ini yang mula lagi tuan berah agak Yahudi yang hanjir bak Cina kembali setiap ini mengkawin Cina wajib na keturunan rugalam ini nikah di Cina wajib deh lebuyun ih tempat menawak inam dan awak agam kami ah Cina rugalam menikah rugalam ibu dugir buku nikah wajib ih ngurinam lebuyun. Ikalan di Cina, Nabi Bet ataupun Hana. Punya Hana Bibit, hanya menikah. Punya Nabi Bet, baru langsung menikah. Rupanya bukan urangnya orang Aceh juga kata mah, le bulan dulu baru menikah. Punya bulan dulu baru menikah. Wadai awai dah buka-buka, lain tanya hanya penting. Kurutan non. Hana umpun kurutan, bila buku. Hana umpun kurutan, bila mesti. Hana umpun kurutan, bila bimu. Katruh dulu, le bulan baru, ya kurang aku ibu. Kamu tiba aku. Ano kumpi mo may anak na ang tiyo, di ba? Hanay pa ko daw, kan? Kano pa ko daw, tapi mo pa agam ko yung... Kita niya, umuli ako yun, uluan niya, di ba rin niya menikah? Niyan ko na yan, Tuhan Buka. Niyan ko nikah, ulang ba wa teulu, hukum hari yung walaupun nikah ta. Ay, nung kuman jalan keluar, anak ko jalan keluar, atray kalim, tuwi keraw ya, bayan. Karena menafikan bangsa yang sesungguhnya tiro ane dina kurangnya wakali ibu dina kahamil. Kemudian tiro ane agam yang menghamilinya pergi ke Malaysia. Ane inam yang naiman gedung hino lahir ane bajuang.
Iwa takam daripada Malaysia walaupun genehnya ia di tetapi dia tidak berkahwin dengan anak wajib tersebut punya apabila anak jadi nam. Dengan cara kata berkahwin orangnya di mahulu menafikan bangsa yang sesungguhnya anak inangnya hanya bidang wali le digamnya tinggal bawa dia menikah. Maka digamnya di awak inang bawa agam anak yang inang ataupun anak yang agam hanya dijauh harta pusaka. Begitulah kira-kira hukum daripada perzinahan. Lagiannya itu hukum mana wajib? Uranya tanpa adanya hitam putih kita nyaw, tak menikah ujung dengan ujung. Ada kita nyaw uranya hanya tak kawai. Ada kita nyaw ijak bawa duk ipreh agam dari bawa duk. Ada agam kita nyaw ipreh hidung dari bayang kong pemaji itu kena ijak bawa duk. Dari gereja kena kena bawa duk. Hanya tak ada anak di kita nyaw. Hanya tak pakau ada kita nyaw. Terjadilah hal yang seperti demikian. Yang pernah yang kamu buang di saat bahwa dia ditanya nak kamu tina jamun nak kamu tina uranyo. Apakah kamu dimodel kepada Rasulullah dalam kata ubat natuha ke perbuatan tina. Nyohan mulia kita nyoba Rasulullah. Hati-hatilah perzinaan. Berikutnya kata kumajero tiba-tiba kebeling ke balik. Tolong dongku yang kebeling ke. Urang-urang yang berkekalan adik mabuk. Mi, uronyo wakitanyo mantang na anu yang mabuk. Ikamu yang muda-muda uronyo na yang mabuk. Pegat kan boleh malut berterawat kepada Rasulullah. Ata mabuk lawinyo kajai mabuk na mabuk bakung. Na mabuk sabai. Na ibukah yang mabuk cinta sampai tu kepada mabuk janda lagi wakno. Mabuk kedanya mabuk membekong mabuk kan sampai orang yang tak buka dan rimbalut dan terlambut kepada Nabi urang yang mabuk urang yang muda mabuk hana mulia bar Rasulullah ada lawinyo karaya awak mulia mabuk dengan urang hana mabuk buka dan rimbalut punya istilah bakal mungkin punya urang biasa tujuh draw urang sabah lima dan kesih kerungan punya awaknya yang muda sabu tujuh buah lima si draw urang nyebankan luar biasa kan. Padahal han mulia urang-urang yang pegat kanuri tengah mabuk urang-urang yang pegat kanuri bubelau alat mabuk hana mulia urang-urang yang tengah kanuri dan memang urang nyan tengah gemabuk dan tengah bubelau alat mabuk gemeselawat kepada Nabi han mulia ba rasulullah gemulik ke han kita. Kemudian kesalam tiba-tiba kebeling ke balik tolong tunggu yang kebeling ke anak kumulia Rasulullah urang-urang yang dayus so yang dayus tunggu urang agam yang kalan urang inam berbuat maksiat makanya kena firan urangnya urang agam wajib diperiksa HP urang inam urang inam harim memeriksa HP urang agam. Hai tempuhnya hanadi, munyonya tak terapkan hukum sampai kapanpun. Urang inam hana selingkuh, urang agam hana selingkuh. Urang agam berdosa apabila hana keperintah hafi androwi kulinya rumah. Dan urang inam uronyo harim perintah hafi lah lakau. Mandung-mandung dia kita jauh uronyo lagi nyan kejadian lah rumah tangga. Pada nak buat selingkuh lah. Padahal kau yang selingkuh dengan urinang kita nyolak. Karena pada dasarnya tiap-tiap urinang dalam kau depan jaga api. Tetapi pada kenyataan uronyo jibu panggang daripada api. Malah dia lah kau ke perumah jauh-jauh api. Ika ke lah kau di perumah selfie. Bukanlah ping ali. Kacamata apa? Kacamata kau perlu apa boleh? Kacamata boleh? Yang perlu apa boleh? Cik lah kau di samping. Kenapa kau? Hai muka bodohnya ke agam da'i orangnya lagi buka di kuih mumjan pun tahu leh ditanya melalui Facebook Messenger dan bahkan tingkatan perceraian orangnya sangat luar biasa buka cerai urinang yang cerai urakam dengan gara-gara Facebook dengan gara-gara Messenger yang pernah tanya buka orangnya urang